Hai, selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi. Seperti biasa, di channel ini aku akan membahas hal-hal unik, menarik, bahkan menyeramkan. Namun sebelum kita mulai videonya, silahkan klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru di channel ini, kalian mendapatkan pemberitahuan. Di video kali ini aku akan membahas kembali tentang video-video penampakan hantu yang terekam kamera. Namun di video kali ini berbeda dengan video lainnya, karena video ini khusus membahas tentang penampakan hantu yang tertangkap kamera di negara Jepang. Karena memang negara Jepang merupakan salah satu negara yang memiliki banyak cerita mistis di dalamnya. Dan inilah dia 5 video penampakan hantu yang ada di negara Jepang yang terekam kamera. Di video yang pertama ini adalah seseorang yang sedang datang di sebuah rumah. Namun di rumah tersebut terlihat mati lampu. Dan dia pun mencari tempat untuk menghidupkan lampu tersebut. Namun ketika di tengah-tengah pencarian tempat untuk menghidupkan lampu tersebut, tiba-tiba ada tangan yang menyentuh orang tersebut. Karena kaget dan ketakutan, akhirnya dia pun lari dari rumah tersebut. Untuk lebih jelasnya perhatikan video berikut ini. Di video yang kedua ini terlihat ada beberapa orang-orang Jepang yang sedang bermain kembang api. Lalu beberapa menit kemudian salah satu di antara mereka melihat sosok penampakan yang aneh. Karena memang penampakannya tidak jelas, mereka tetap melanjutkan permainan kembang api tersebut. Namun jika videonya diedit dengan pencahayaan yang terang, terlihat sangat jelas di video tersebut ada banyak sosok penampakan yang sangat mengerikan. Dan berikut ini adalah videonya. どれ?何どこ?いないんだけど。ごめんなさい。光。うわ。ちょっと。やめてよな。本当だよ。本当だよ。違うかも。勘違いだよ。消えた。消えた。消えた。消えた。もう。つけつける。全く。なんか。 ねえ。ん?何?なんかいる。静か、さあ、いい加減に住まよ。そうだよ、静か。どうしたの?静か。何?静か、逃げて。なんで?ケイちゃんなんで?どうしたらいい?これ一回止めた方がいいよね。
Sebuah terowongan memang merupakan salah satu tempat yang sering sekali terlihat penampakan hantu di dalamnya. Seperti di video yang ketiga ini, terlihat ada seseorang yang sedang berjalan ke suatu tempat dan kebetulan melewati sebuah terowongan. Ketika sampai di dalam terowongan tersebut, tiba-tiba mobil mereka ada yang menghalanginya. Dan pada saat itulah muncul sosok penampakan yang sangat jelas di depan kamera. Tentu saja membuat mereka ketakutan. Dan inilah videonya. Di video yang keempat ini terlihat ada orang-orang Jepang yang sedang latihan menari. Dan tiba-tiba di belakang pelatih penari tersebut muncul sosok penampakan seperti boneka yang sangat menyeramkan. Menurut kalian apakah ini nyata atau hanya sebuah rekayasa? Coba kalian perhatikan video berikut ini. Di video yang kelima ini ada orang Jepang yang sedang mengeksplor sebuah gedung kosong yang sudah lama sekali tidak ditempati. Kemungkinan gedung tersebut adalah bekas rumah sakit. Dan di video tersebut terlihat ada sosok penampakan hantu yang berambut panjang kalau di Indonesia sering disebut dengan hantu genderuwo. Namun ini adalah penampakan hantu yang ada di Jepang. Apakah di Jepang juga ada hantu genderuwo? Coba kalian perhatikan video berikut ini. Thank you.
Itulah tadi 5 video penampakan hantu yang terekam kamera di negara Jepang. Masih akan ada banyak lagi video lainnya yang akan saya upload di channel ini. Agar kalian tidak ketinggalan video lainnya, silahkan klik tombol subscribe di bawah. Dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi, agar ketika saya mengupload video terbaru di channel ini, kalian mendapatkan pemberitahuan. Dan jika kalian sudah klik tombol subscribe-nya, kita akan bertemu lagi di video selanjutnya, tetap di channel Dodi Sepriadi. Thank you.